Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami sahabat Ramsel. Kali ini saya mau ke Kota Lumajang, mau ke B29. Tepatnya kita pengen ke B30-nya sih. Jadi di atas B29 di Headview Bromo. Kami sama dari Blitar sama dua orang teman. Senang, Rudal. Dan bawa satu keril, dua keril, dan satu tas quadcopter. Ya, semoga perjalanannya lancar. Stay tune ya. Dadah. Kita sudah berangkat ngisi bensin dulu. Dan alhamdulillah cuaca hari ini kelihatannya cerah banget. Cerah banget. Semoga nanti bisa cerah sampai di sana dan nanti malam bisa dapat bintang yang epic. Stay tune. Hey, kita udah sampai di Waduk Selorjo di Karangkates. Istirahat sejenak sambil menikmati keindahan waduknya. Awesome di sini. Keren. Sama dua teman. Awesome. Sini jadi tempat wisata keluarga sih. Banyak di sana-sana. Kalau kalian perjalanan dari Blitar mau ke Malang, recommended untuk dihampiri di sini. Foto-foto dulu. Kita udah sampai di Kepanjen. Tepatnya di Masjid Agung Kepanjen. Kita istirahat dulu, salat dulu di sini sambil kita dapat teman lagi, dua teman, dua sahabat dari Malang, Zaki dan temannya. Nanti kita janjian udah temuan di sini. Kita lagi nunggu juga. Di sini kita langsung berangkat ke Lumajang. Lumajang, tapi masih pinggiran Lumajang, masih di kabupaten di pinggir ya, baru masuk berapa kilo, tapi kita dapat surprise dengan meletusnya ban salah satu teman kita. Ya, ini kita lagi nembel ban. Sekarang jam 4, aman ya, semoga bisa. Halo, Aspira. Perjalanan mau ke puncak B29, alhamdulillah. Tapi ini rencana mau ke B30 nyari sunrise di sana nanti sama teman-teman. Ini ada kendala capek dari teman, juga ada yang capek perlu ditinggalkan, udah capek. Ini juga teman-teman lagi terlihat semuanya. Nah ini dia. Halo, satunya nanti sudah hilang. Kok malam banget mas kesini ya? Ini tadi rencana ada temen yang molor, jalannya agak telat gitu. Ya, tapi alhamdulillah semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin. Semangat Mas ya. Ya, semangat Mas. Sini sudah nyampe 4 parkiran. Parkiran menuju sebelum menuju puncak di B29 di atas sama atau yang sebelah lajur situ untuk yang ke B30-nya. Jadi kita parkir dulu. Ini rencananya kita ke B30 soalnya dari teman-teman planningnya dari awal kita ingin ke B30 karena ingin mencari suasana yang beda. Ya doakan saja nanti bisa lancar. Iya, kumpul. Tahan itu nih, mau ngecek loh. Jadi ngeduk. Jadi kan barengan sama. Ngelakuin berdengan. Ini ngeduk. Ya ini abu dari Gunung Bromo. Iya. Iya benar. Ada sedikit dari abu Bromo, juga ada sedikit yang mungkin tanah-tanah
berserakan naik ke atas. Lumayan cukup tebal lah. Berpikirlah dua kali untuk kesini dalam waktu dekat. next, jalan. Ini kita jalan dan teman-teman mau ke B30. Jadi kita tadi parkir di B29, lanjut ke B30. Ini udah di sampai di puncak B30-nya. Nah, ini teman-teman rencananya mau nginep satu malam di sini. Ini sementara mau bangun tenda dulu buat penginapan. Halo, selamat pagi. Nah, harusnya kemarin di B30 saya ngomong seperti itu ke kalian. Ya, saya sudah ngomong, cuman ternyata videonya itu korup. Jadi saya mohon maaf, intinya saya mau memberitahukan kondisi pagi itu setelah kita keluar dari tenda. Ternyata erupsi Bromo itu lagi keras banget, lagi deras abunya. Dan sampai di atas tenda kita itu banyak abu-abu vulkanik. Tapi selain itu, kalian juga bisa lihat view Bromo dari perspektif lain, karena biasanya dari penanjakan, dilihat dari B30, keren. Sunrise tadi yang bulat juga keren. Dari sini kalian bisa lihat puncak Mahameru juga. Ya, intinya saya mohon maaf karena kehilangan satu footage itu, dan stay tune. Habis ini kita akan terbangin quadcopter untuk ambil aerial shot dan berbagai macam timelapse. Tetap ikutin sahabat Lens. Dadah. Setelah tadi kita packing tenda, packing tas, sekarang kita turun. Dan jangan lupa pungutin sampah ya, kemana aja kalian pergi. Keep clean. Oke. See you. Jangan lupa bawa trash bag. Turun harus penuh. B29 itu ada di sana. Kalau kalian bisa lihat itu di sana. Sana itu B29. Ini sekarang Bromo lagi erupsi dan abunya bisa kalian lihat sendiri. Abunya tebal banget. Jadi kita memutuskan untuk enggak masak sarapan di sana karena abu turun banyak banget. Tebal banget. Perjalanan turun kita semakin ke bawah, abu semakin deras. Semangat. Terus sampai bawah. Sepeda motor kita titipkan kemarin di B29. Erupsi Bromo men. Kayak gitu.
Abunya kenceng banget, tebal banget. Biar terus semangat. Alhamdulillah kita sudah sampai parkiran di ini hasil semalam jadi seperti ini debunya. Jadi tunggu Bromo udah nggak batuk dulu deh baru main kesini. Ya akhirnya kita sudah sampai di B30 di Argosari. Kondisi saat ini Bromo lagi erupsi, tapi alhamdulillah kita alis well. Alhamdulillah kita bisa nikmatin pemandangan yang indah di sini. Dan kapan kamu kesini? Kapan?